sekalipun kepikiran untuk mundur dari kopi viral? Wow. Pernah! Pernah! Ya sekarang ini! Masa gue dipanggil Indra Bekti? Kok marah-marah orang Indra Bekti bukan Indra Bekti? Bukan lu! Lalu, tolong yang kreatif. Ini kalau ada yang kolesterol, mendingan jangan syuting dah. Jadi marah-marah mulu. Nggak, ini pertanyaannya buat Indra Bekti atau buat Indra Herlambang nih? Oh, kenapa tulisannya Indra Bekti? Eh jangan salah-salah nama dong. Gak bisa dong sahabat gue dibilang Indra Bekti. Ngaco lo, Indra Bekti aja. Sebenarnya banyak yang suka marah-marah tapi masih peres. Kita kalau ada Indra lagi marah kita ngeri. Kenapa? Kita kan kalau lagi marah apaan ini? Iya. Apa? Ya, ini. Yo, sekarang yang buka aku. Selin. Aku buka ya. Nah, tapi berapa, Indra ya? Pernah ini tuh jujur. Eh, jujur ya. Indra pernah kepikiran mau mundur dari kopi viral. Kenapa? Huh? Karena dia ngerasa kayak waktu itu kan ibu pernah bilang kan gitu. Eh, kayaknya hostnya rame apa anak-anak netizen kan suka bilang, "Host kopi viral keramaian." Terus dia bilang, "Yaudah enggak apa-apa, gua mundur aja." Jie baper. Nah, di sini kalau enggak ada Kak Indra, enggak seru juga ya kan? Gak ada gempa Trans TV di sini. Iya, Selin coba Selin sekarang apa? Selin. Ini aku nomor 9. Nomor 9. Enggak gue handphone gue. Banyak orang ngeri. Oh, tanya. Nomor berapa? Oh, buat Abi Ramzi, buat Abi. Abi, dari episode 1 sampai sekarang sebutin satu bintang tamu dan satu host yang paling bikin Abi kesel. Halo. Satu bintang tamu siapa? Satu bintang tamu yang apa? Ya udah pasti gampang gitu mas, satu bintang tamu yang paling bikin Abi kesel. Ya, entar kalau jawab jadi berita. Bisa sih. Bisa sih. Abi, siapa Bu? Abi, bukannya Aldi Tahir, Bi? Saya enggak bicara seperti itu. Lu percaya sama gue ya? Ntar potongan acara ini ada di Instagram bintang tamu. Saya tidak bicara seperti itu. Semua bintang tamu nice. Yeah. Semua nice. Tapi ada nggak ya? Ada nggak yang sebelum naik ke stage, sebelum live on air ada cekcok sama Abi? Ada nggak gitu? Oh ya udahlah, bini gue waktu itu kan jadi bintang tamu. Oh, kan? Bini. Dah, bini gue. Yeah. Eh, gak kenapa? Penting. Yeah. Buat gue. Oke, okay, Melani. Padahal jawabannya yang ada inisial. Berarti kan bintang tamu, kalau host siapa? Satu yang bikin kesel banget. Host yang bikin kesel banget. Oh. Oh, Vicky. Kenapa? Vicky. Padahal Vicky tahu ada sesuatu yang aneh, tapi dia aja ngejublak. Ayo keluarin dong. Iya. Berikan semangat juga buat dia, yang lain. Abi, gitu. Eh gak tahu, dia kan orangnya main aman. Makanya programnya banyak. Padahal dari tadi gue yang paling gila. Gue kalau setiap pagi, eh kamu cantik, kamu sehat. Itu gue paling gila tuh, tapi gue paling nyaman. Mohon maaf, Pak. Ini lagi acara kopi viral. Ya, kalau mau rapat partai, sebelah kiri, Pak. Tapi beneran ya, pemirsa harus tahu nih ya. Di antara semua host yang datang selalu dengan keadaan ceria, nyemangatin semua orang, Vicky. Emang Vicky ya. Yes. Excuse me, kalau cewek siapa? Kalau cewek, sebut namanya. Kalau cewek. Selin lah. Lagi cantik semuanya. Selin lah. Lagi dream team, siapa namanya? Selin. Nih ya, gue bisa ngerasain. Nih, diperagain nih. Oke, gue masuk. Siapa nih datang pertama? Lo mau siapa dulu? Misalnya, okay. Enggak, aku dulu, aku masuk. Melani, enggak. Selin udah datang duluan, gue datang selanjutnya. Pas gue datang di ruangan udah ada Selin. Eh Selin, Abi, oh semangat. Oh, sorry, jangan begitu dong. Sorry, gue belain terus dia. Pas kalian berdua bilang begitu. Melani. Coba pas Melani. Pas gue masuk ke Melani, Abi pagi. Nah itu yang bikin gue bete sepanjang acara. Itu dia. Itu dia. Belum gue sayang. Enggak, gue belain. Karena gue yang sering datang pagi. Kan tadi udah bilang berdua kan? Ya. Tenang, lu mau gue belain? Boleh. Enggak, orang dipilih dua hostnya dia, bukan gue.